Selamat sore guys. Selamat siang ding. Jam 2 lebihnya 36 menit 28 November 2021. Di akhir bulan November kita halan-halan ke Tri daerah Pesawaran. Namanya Bukti Sopo iki. Yang jelas kita halan-halan di sini sambil bikin pledio. Pledio harus dipegang. Jual cepat butuh uang, sosis bakar loh. Kita jual cepat butuh. Nanti habis beli lagi. Semua orang juga butuh uang. Emang lu aja jual cepat butuh uang. Di sini pertanian ya masih jos gan das. Kok tanamannya jelek? Ah diritin. Cie yang tekan. Kambing. Emosi dia tuh. Kan masih karena jelek-jelek paling ya. Jadi cuma sapi kambing. Tapi ya sayang lah. Ya, masalah bibit. Enggak masalah soal gitu. Kan mereka banyak bantuan sih. Dokter Virgi dan Nita. Ada rumahnya itu. Klinik pasien tunggu. Bikin rumah. Ngapain bikin rumah di daerah sini? Kita habis makan soto termahal. Dua mangkok 200 ribu. Jalannya lumayan rusak. Wih, buah naga sampai tinggi. Lah kalau panen gimana panennya coba? Daerah Pesawaran. Parabola banyak banget. Buat apa? Waduh ini tempat apa? Kapur. Hah? Sampai kapur. Mana ini? Dari mana kapur dibuat? Tiga, dua. Empat kesini sini lagi. Empat gak mungkin naik lah segini. Oke guys, terima kasih yang sudah subscribe. Gila ya jagungnya. Tapi jagung isinya cuma dua. Coba isinya satu pohon tuh sempat gitu. Ajaib. Nyari yang model gitu dikawin-kawinkan. Ini dengan ini. Tombolnya ini. Kan jadi bagus. Wih, rumah ini berasa kuburan ya. Banyak nisan. Jadi dia sama pengetahuan. Kita akan dosa dia jadinya. Na 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 na. Jual ayam potong. Ih, ada orang jual bakso ya di sini? Ada. Kecamatan Tegineneng Pesawaran ini kecamatannya ya. Ya. Sekolahan. Tegineneng dulu tuh Natar. Kabupaten Natar. Mana ada Kabupaten Natar? Nah, terus? Kecamatan Natar, kabupaten itu Lampung Selatan. Tadi kecamatan Tegineneng tuh? Nah, iya, kabupatennya Pesawaran. Dulu Tegineneng itu masuk Natar setelah pecah
dipecah lagi, ada pesawaran. Terjadinya terpecahnya kenapa itu? Ya biasa kan, tempatnya luas, biar pembangunannya lebih cepat. Omah Bibit Pak D. Ada aja. Gua bibit bagus, dicocokin ayam. Selesai sudah harapanku. Akhirnya nanem batang kel. Dan sekarang udah semu. Dan bentar lagi akan gembroyok. Dan akan gua kasih ayam, dan ayamnya cehat-cehat. Lah ini sama kayak dia. Nanemnya. Modelnya. Terong tapi ini ya. Tapi pinggir-pinggirnya tuh rumput semua. Enggak rajin orang. Ngapa enggak diobat aja ya? Ah, gua enggak ngerti petani. Gue bisanya teralih-alih cuma ngasih makan, ngejebur gue geli. Setan. Bukan pertanian. Keuntungan mungkin lari ke pakan lele, YouTube lari ke yele. Hitung-hitung nah, kok tombok lele itu. Penyebabnya itu ya? Sekarang gue tenang-tenang punya 20 apa? Botol. Tabungan. Tabrung. Mau beli li, aku lulu mau lu. Aku lulu mau beli lili laptop plop 15 juta lah. Nanti dulu masa menel. Ya gue beli gak pakai duit lo kalau. Iya nggak usah menel jadi gitu orang. Ada beli laptop taruh di sini udah kayak orang apa aja. Di sinilah gue paling. Kan nanti kabel mouse nya kan tanpa kabel itu yang gue pakai. Dari sini. Oke guys, kita lagi ada di Tekinanang. Rajin sekali sih ibu-ibu ini. Gak takut rusak kulitnya. Ini gak tahu daerahnya apa namanya. Kalau ada Google kelihatan. Wih, dikasih batu ini. Persiringan. Enggak ambrol ya. Untuk mengairi air. Sawah. Untuk mengairi air gimana? Ini loh, ambrek ini. Lah segitu gedenya. Cuman diisi 3 tiang. Ini juga samprit kecil kena air ya amblok. Emang kelihatannya seng ringan, tapi kalau udah ada 10 di atas dia berat dan dia gak bakal bisa tidur kalau hujan karena bericik. Kalau karaoke gak bisa dia dikamai. Modal banget. Nah, ngapain ini tomato gua? Aku dipotong. Beda kali. Iya kan, dia tadi tomato gua kan?
Duh, pengen kencing lagi gue. Apa gue nih gara-gara penyiar M-King ya? Penyiar rasa dokter. Wow. Mengendam rasa. Ini versi Eric. Loh, kenapa dimatiin? Gua ngegega-gega. Loh, ibu ini rajin sekali. Loh, kok ngurek malah ngambil singkong? Jagung aja dikoretin loh. Bawahnya ya. Sakit rajin ya. Ya kalau enggak dia kalah sama si. Ya ibaratkan bisa disemprot atau di apa ya. Ya pikiran dia selagi masih bisa dikerjain sendiri. Ya enggak ngapa-ngapain di rumah. Ketimbang digilir ya mau. Terbalik. Kan? Udah paham. Loh. Nyampik. Bocil. Weh gila coy. Panennya berapa tahun? Ya bukan. 5 tahun kemudian berpanen. Ya ada udah mau gede dijual tanahnya butuh duit. Di sini banyak juga ya nanam odot ini. Kan sini banyak orang yang ngingu kambing. Ayamnya banyak banget. Kambing. Ya kita bang tanamin kembang ya tanamin odot aja depan ini. Ini kok nggak digunting-gunting ya? Itu kan udah ini udah wayahnya itu. Gimana kalau kambingnya masih ada yang lain? Ya segera aja. Biar kambingnya puas. Dia makan odot. Terima kasih Super Mi. Itu mah sampai Super Mi kasih lelek. Kan gue nganggap lele itu adalah binatang pemakan segala. Oh iya tanggal 28 ini gua harus hubungin temen gua wayahnya Bayai. Wayahnya Bayai dia. Gila rumah warga. Kok diajarin bawa obrok. Gila. Alah rumahnya depannya gayanya dikasih lampu-lampu. Giliran tagihan listriknya gede, bingung pencetin dia. Ngapa mbak? Tagihan kok ake. Udah sampai ngarep pemakai lampu mbak. Iya sih. Omong padangnya ini apaan. Bang biarin isi sini. Kompormu paling ya rumah kompor biasa no. Untuk kompor Hitachi yang turbo no. Enggak, leyo. Enggak sosok-sosokan. Dapat bantuan menaik kompor. Kompornya kompor Hawk, bantuan. Bantuan jam, tahun berapa ya dulu bantuan kompor dulu ya. Yang satu tunggu itu harus kesamplok ini loh pas Mas Lim gak pernah nempel. Ini kok foto jauh kena muka. Muka udah muka jelek ketampar pewangi. Aduh udah gila kesini nih. Aduh, begah gua.
lo bega-bega enak bisa mejem. Lah gua bega-bega kaki, tangan, mata kerja setan. Aku cinta, aku tak suka. Marah kataka, manakah sangat susah ya. Ini pagar kok malah dibikin kayak gini sih? Nggak ada kerajinan sama sekali. Tolong ya, kalau udah sekolah laju jangan pada buka warung di depan sekolah, itu bukan pasar. Latah orang sini. Termasuk sampean toh? Mak gue jualan apa cilek aci yang di itu terdi puter-puterin apa tempat beda ya? Bukan deh. Telur di ini. Tapi yang laku tuh makan kayak gitu. Laku. Modal nggak seberapa. Ngurang endol makin dulu gendol. 1000. Kali 50 dari ayamnya apa telurnya di strut nanti diputer-puter. Iya. Ini putri malu bukan sih? Gara-gara gue siaran kalau udah gak kan harus dikeluar. Gue kemakan omongan gue sendiri. Apa mbak? Gelem mbak? Lanjut gengs. Jadi enteng. Jadi kalau kita lagi kepengen kencing, jangan dicunda-cunda, langsung dikencingkan. Karena itu adalah sisa-sisa racun. Gila ya ininya. Tapi kedekatan enggak itu menurut gua? Enggak. Bukannya lebih bagus agak jarang? Beda. Singkong mah iya. Ini singkongnya, ini singkong enak ini. Merah-merah tuh ininya. Sisanya dibuang, ditaruh pinggir ini ya. Daun singkong kan bisa, daunnya kan bisa diambil orang. Ini enggak, yang pinggirnya kan dibuang-buang tuh. Iya kan dibuang tuh kan, jadi kan tubuh orang pasti ngambil rebusan. Ini loh sayuran sabrek-abrek murah. Iya, orang kampung mah kadang kan ada juga loh yang enggak nanem. Enggak, walaupun mereka enggak nanem kan bisa minta. Kalau dipotong bisa minta beli. Emang tanaman moyang lo matang ya. Iya, ambil. Tadi ada kata satu makan. Ambil. Makannya gimana? Dibawa aja di radio. Udah jangan maling, enak. Becak. Kalau aja maling MK. Karuan. Yang udah jelas. Maling MK dibawa ke Lampung Selatan. Masih ada itu? Udah bawa pulang? Habis. Udah bawa pulang? Dan uangnya gak kamu setorin? Ini beja kok ngambil setorannya kurang ya? Ngambil terus? Ya mah, ntar dicekin mah. Coba aja. Mau ketawa takut dosa. Enggak, ketawa gua lucu. Aduh, kata gua ini bocah ya, ini bocah ngapa ya kak. Ikut-ikutan gua ya. Gua jual wifi 2 apa 3 kali itu enggak dapat duit sama sekali, cuman gua masukin ke MK gara-gara si lele. Jual wifi tapi gua enggak menikmati hasilnya.
kan anjay bang. Gua kira rem. Aduh, ternyata gas ken. Ada nggak sih jalan lebih jelek dari ini? Jalan waktu kita itu. Yang di Lampung Timur tuh lebih parah ya. Mana nggak ada Lampung Timur sekarang. Lampung Timur Kulon itu loh. Nggak war pengano. War apa sih ini? Nyemprot. Nyemprot. Wih, petaninya habis panen. Kok nggak ada airnya ya? Oh, itu yang udah digarap nih. Ntar gue juga nyemper lagi di belakang itu. Karena tuh pulang sih. Kemarin rosola gue ada yang injek patah. Tapi dia masih hidup sih, tapi dia posnya ceklek gini. Tapi masih hidup, aku tak berdiriin, tak tali. Anjay ini. Gua nanemnya ge. Oh, sekarang aku udah bikinin telo cela ya. Cuman pertama aja lah. Das. Perjanjiannya udah. Ntar malam, bang, gak sempat macam. Jalannya masih hancur, anjay. Kuatkanlah aku, aku. Kok sekarang banyak banget sih buah naga ya? Rumah tuh buah naga, kok buahnya ke masjid kapal ya, nggak dapet ya. Anda. Kau bilang takkan bisa. Ya. Nyampe nanti tibet lah. Lo gak foto, gue kirim Mas Alim lo. Lo ini kok sama, kan punya dia? Gampang sobek katanya. Kapok. Itu kalau di Jepang itu nanam katanya dalam rumah kaca. Dia udah gak percaya sama matahari. Apa sih lu anjing? Jagung ada bulunya rambutnya. Ya itu kan yang untuk apa jenengnya dikawinin itu yang jadi manusia juga di rambutnya kan dikawinin. Itu kan ujungnya kan dia kan nyerbu kan ya. Terus kena jatuh dari kembang yang atas itu. Dan nyerbu, jadilah buah. Dan rambutnya itu mewakili satu buah yang ada di bawah. Naik. Nah, kan nyambung tuh itu, jadi dia jadi kembang. Kalau misalnya nih, terus kembang dikit, terus kamu potong rambutnya itu, dia nggak bakal jadi. Makanya kalau jagung yang ompong, yang isinya nggak rata itu, dia pembuahannya kurang maksimal. Karena mungkin waktu dia keluar rambut itu, nggak kena si putiknya si di ke daun apa kembang jagung yang paling atas kan jatuhnya kan ngenain putiknya itu. Nah itu kan berapa banyak jagung yang ada di dalam, dia mewakili satu.
LPG. Itu kan kalau anak kecil kan dia ambil dipakai untuk main boneka-bonekaan. Ini kenapa sih kok muternya kayak gini? Stelanya kurang apa ya? Kan stela yang keren lah yang kemarin, masa stela yang murahan lo pasang. Ini dipakai apa sih? Masang kayak mereng. Masangnya enggak rata. Entah, wih gila coy. Mobil ayam coy. Kita gak tahu daerah apa ini namanya, gengs. Gengs. Soto termahal di dunia. Dua mangkok harganya Rp300.000 free. Daun singkong free. Chicken free. Cabe tadi gak bawa cabe sok banget, cabe banyak tuh nanti. Free fire. Hunt time. Be all in it. And so I face fat, no curtain. Mau lo, kok digituin? Di apa ini tuh? Mau lihat apa? Pis aneh, kates di yang cabangnya itu ditebang terus dibungkus plastik. Stack ya, coba cari di YouTube. Stack daun pepaya gitu. Coba. Apa-apa, sama dia dikasih apa gitu loh. Stek daun pepaya, batang pepaya. Stek batang pepaya lah. Ini nanti dibuatin kayak gitu sama mereka. Tapi ini kan bukan cabe. Tiburong. Ada sinyal. Wih, lampunya hidup. 24 jam. Ini bayarkan pemerintah. Rusak. Laila koma. Loh, aku mau kayaknya boncol bidan engkau. Mama Mbak Masa gak ada sinyal sih? Aku calo ti kau ane lepo karo sapa toco tang dang Mbok-e Kula Ta Tan Saka. Wih, edan jagungnya gila. Di sini banyak hancu. Karena di bawah pohon beringin. Wih, gila coy, petani cabai coy. Dicabein. Nah, pas itu pacaran itu main mingguan tuh.
pulang-pulang capek, mampirnya mie ayam, beli bensin, rebutan, nudur-nuduran. Kalau gue enggak, levelnya beda, level manager. Aneh. Ntar malam ngedit lagi lah jam 2. Lo cabut semua. Aku mau ngedit foto. Fotonya belum diedit, gengs. Lo udah nyampe gitu. Masa iya kalau masuk surbaik? Tadi kan udah. Bagus. Bocil. Ininya bocil. Tadi itu lewat orang enggak ngasih duit dia marah ya. Eh, gengs. Jangan risang tadi, gengs. Kita sudah sampai di jalan lintas barat Natar dan kita akan ke sana, 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 ke sana. Makasih bosku. Oke. Ya bos. Nah ini baru kerja nih ya, nyetop mobil. Sakit. Kita angin. Pakai sabuk pengaman, guys. Karena kita ini di jalan raya gede, hukumnya wajib fardu menggunakan sabuk pengaman. Jangan tidak menggunakan pengaman. Selamat jalan dari Bumi Andan Jenama. Apa sih Bumi Andan Jenama? Bumi, bumi itu tempat. Andanan hati. Andanan tempat hati bertempat tempat bagus. Oh, bumi tempat bumi yang dicintai bersama gitu ya. Bumi Andanan Jenama. Daerah wilayah yang dicintai sesama bersama-sama. Selamat jalan dari Bumi Andan Jenama. Kan dulu yang kecelakaan kan di sini. Kecelakaan full. Wow, dan ini seng ya. Bukan apa namanya? Bukan cor. Wah, itu kalau udah rusak gitu gimana tuh judulnya? Bisa ambruk. Ini loh, NMAX bagus motor. NMAX pesawaran. Oh, sini udah masuk pesawaran ya. Bukan Natar. Oh, cuman besi-besi. Udah lama gak dipakai. Loh, kok banyak popok bayi? Itu banyak rumput-rumputnya. Rumput bisa tumbuh di antara semen ya. Tapi kalau tanaman gak tumbuh. Coba bayang kancing.
Ini apa bolong sih jalannya? Oh, dekoknya terlalu ini, mang apa nggak dikasih aja ya? Ya? Waduh, ini bisa ambruk ini. Harus jadikan berita terkini. Informasi terkini dipersembahkan oleh Amkeng. Lah. Iya, Karisma di sini blek-blekan, guys. Banyak-banyakin radio sana. Biar listrik kuat enggak loh. Andai aku bisa bersamamu, aku kau dan aku. Raja Bahasa Panjang, Transmedia Lampung. Loh, kok Raja Bahasa Panjang bisa lewat sini kamu? Anjay. Ngantuk. Udah jalan bagus, tadi jalannya jelek. Oke guys, kita sekarang sudah ada di Pertamina guys. Kita gak akan mampir ke Pertamina guys, karena bosnya lagi pura-pura gak ngeliat ada Pertamina gengs. Halo, sini aja lo bos. Mau main tempatnya manis gak? Setelah Allah. Loh kok jam 3.04 Karisma lo ada nih jam 3.00. Oke, Karismania yang sudah sehat segera kabarkan ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, agar mereka juga bisa sehat, karena kesehatan itu luar biasa mahalnya. Halo Bu, selamat sore. Ibu dengan Ibu siapa? Oke Bu. Ibu gimana Bu? Ha-ha. Baik Bu. Siap Bu. Oke Bu. Video. Foto digital pangkas rambut itu. Dijual tanah dan bangunan. Lo aja gak menempatin, dijual. Suruh orang beli. Kepiye gengs, ini apa nanam bikin bangunan rumah di sini, pabrik ini, pagar panel beton Sampurna Karya nih, pagar panel beton tuh produksi dia banyak, paping tuh nggak kepake tuh. Oh, mereka bikin ini lewat nenek pakai itu ya, yang udah dijadi, misalnya bikin apa depan rumah air, itu? Air, terowongan, peceran. Ya, enak pakai itu perasaanku. Tinggal taruh, udah kota, udah
kena coran kan? Legal gentang. Emang ada jual batu nisan di sini. Apa? Ada impact-impact itu pecel lele Dr. Don Novi Sugiyarti menyebut pasien sakut cetak banner 15 meter. Pus perkemas. Pus jeruk. Apa? Jeruk. BW ya? Entah. Gak jauh situ aja entah. Ini kan saat ini susah tapi ada jalan, insya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jeruk peras bukan dia. Rambutan juga. Nanti dulu sih. Depan dia kita. Beli jeruk dulu guys. Video ini. Lanjutkan sampai habis. Memori HP-nya, geng. Di samping sebelah kiri saya ini ada sebuah pepaya, namun ini bukan pepaya sembarangan, ini namanya pepaya sayur. Istilah lainnya adalah pepaya Jepang. Pepaya ini sangat mudah sekali di sayur. Itu kan ada gorengan. Tinggal kita memotong, kita memetik daun-daunnya lalu kita buat sayur. Loh, jadi daunnya menghemat pengeluaran kita untuk pembelian sayur yang lain. Gimana sih sayur? Yang bisa untuk di kluban atau diurap gitu ya. Oke. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara perbanyakan dari pepaya Jepang ini. Tentunya sangat mudah dengan sistem stek ya. Kita potong lalu kita tandapkan ke tanah. Itu selang beberapa minggu kalau steknya masih hijau berarti menandakan hidup. Oke, langsung praktek saja ya. Wow, bis pepaya Jepang. Kita eksekusi praktekan bagaimana caranya menyetek. Oke, ke arah sebelah sini ya. Ini ada dua ini pepaya-pepaya ya, itu buat matiin itu. Serunya YouTube kini singkat dan padat, YouTube Shorts. Jadi bagian dari energi yang terus bergerak untuk fashion Indonesia. Dapatkan diskon hingga Rp50.000 dan gratis ongkir untuk koleksi JFW Energy Motion cuma di Lazada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepaya kok disetek sih? Video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang mencangkok. Nyangkok pepaya. Jadi buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu,
yang ingin tahu cara mencangkok, saksikan videonya sampai selesai. Jangan sampai yang terpenting atau yang Anda cari dalam video ini terlewatkan. Nah, ini juga hasil dari cangkokan saya ya. Ini baru saya pindah sekitar 1 minggu. Jadi daunnya belum begitu sempurna ya. Dicangkok nah, gimana sih? Ini adalah hasil cangkokan. Loh, bukan itu bikin saya es. Juga ya ini. Sebelum manis enggak, tapi kalau manis kecup, saya manis masukkan bagus ke dalam polybag cap karung. Ini banget ya. Ya, polybag cap karung. Ini asem ini. Kalau yang tadi di sana baunya asem, makanya jarumnya ambil yang tipis.